Hello everybody, balik lagi gua recording guys. Dan minggu ini kita kedatangan challenge yang lumayan sulit guys. Seperti yang kalian bisa lihat di layar, survival of the fittest guys. We got no pills, no sanity, no evidence, no brainers lah pokoknya main ini challenge minggu ini no brainers banget. Jadi challenge minggu ini adalah no evidence dan no sanity guys. Jadi ini akan menjadi challenge yang bakal membuat player-player baru kesulitan guys. Dan by the way, gue udah hampir seminggu kemarin gak upload jadi mohon maaf guys. Tapi ada sesuatu yang harus dikerjakan dulu, jadi gue gak bisa tinggalkan. <laughs> Oke, okay, jadi sebelum kita mulai seperti biasa guys, like dulu videonya kalau kalian suka, dislike videonya kalau kalian tidak suka dan jangan lupa juga subscribe guys kalau kalian suka sama channel gue dan konten-konten gue. Oke, okay, tanpa basa-basi deh kita langsung aja. jam into the game and see what it's all about, cawi Oke okay guys, game pertama kita lihat. Wah, seperti yang kalian lihat, banyak barang evidence yang enggak dikasih dan kalau dikasih juga ini kurang ajar banget level 1 ini. Eh tapi MF level 3 sih ini. Eh uh kesel banget ya ini sama challenge minggu ini guys, no evidence oke okay, jadi alat bantu juga ini level 1, hampir level 1 semua juga ini guys kecuali parabolic microphone doang ini ya aduh, oh tapi kita dikasih sanity monitor sama activity monitor oke okay, jadi kita masuk bakal langsung di hunting ini nama hantunya adalah Jerry Smith kayaknya kita nggak perlu ngelakuin optional objective deh karena lumayan sulit ini langsung aja gitu ya kalau udah tahu tipe hantunya mah kita nggak dikasih UV, buat apa juga dikasih UV kita langsung bawa smart stick guys karena kita bakal langsung di hunting ini dan semoga aja ini nggak di lantai dua ini di lantai 2 itu lumayan sulit kaburnya guys tidak ada tempat loopingnya juga di lantai dua itu oke kita lihat oke jadi breaker juga langsung nyala oke hunting hai my bukan hai naked man bugil bugil man bugil man bukan phantom ini kayaknya apa ya ini? Gua rada bingung nih. Lumayan kencang itu guys tadi. Uh. The twins kenceng kah ini? The twins kenceng kah? Oke, okay. hunting sudah beres. Jadi hantunya datang dari belakang tadi guys. Datang dari belakang sini. Oh, dari dari dapur, guys. Hantunya. Oke okay, ini bukanlah Oni karena tadi dia ngentutin kita guys dan ini bukan Dio ini bukan eh Moroi kita masih belum tahu kalau Moroi ya bukan Tei yang pasti hantu enggak sih soalnya line of sight Raiju juga bukan jadi ini bukan Revenant Phantom juga bukan Jin juga bukan ini seperti The Twins benar, guys ini seperti The Twins ini ini bukan Raid, penting Hai bajingan ini bukan Miling guys ini bukan Miling dan ya, ini agak kencang juga ini sih hantunya. Aku nyangkut. Uh. Gua kabur bareng hantunya tadi. <laughs> ya ini line of sight ini. Moroi. Kayaknya bisa jadi ini Moroi juga ini. Lumayan kencang dari awal. Dia ya, ada antara The Twins dan Moroi ini guys. Ese. Susah. Kayaknya bener deh ini. Moro ini guys. Start huntingnya itu lumayan kenceng tadi. Wah. Wah. Ini benar hantu yang agak kencang antara The Twins dan Moroi, tapi ini gue curiga ini Moroi sih. Ini Moroi. Jadi kita langsung aja guys Kita langsung aja Langsung pergi Dan kita lihat Apakah benar nih moroi atau bukan guys Dan jawabannya adalah Benar moroi guys Pantesan tadi susah, susah banget ya Agak sulit di looping tadi Si hantunya ini Ternyata benarnya adalah moroi Menakutkan Oke okay, game kedua guys Edgefield Let's go Oke okay, game kedua guys Oke okay, langsung aja kita masuk ini kita lihat cuacanya cerah, jadi kemungkinan ini di dalam lumayan hangat. Jadi, kita bakal mudah mencari tahu hantu. Jenis hantu, ya, jenisnya yang hantu ini kenceng. Ini, guys, kenceng. Ini hantu kenceng. Wih, Moroi lagi, kah? Moroi lagi ini. Hai 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 Morwe lagi guys moroi lagi Eh, dua kali kita dikasih moro ini. Tapi tadi ruangannya sih di lantai dua tadi ya, nggak di lantai satu ini. Mimik masih, kita masih belum tahu ya kalau udah mimik. Kita harus tes kita ke ruangannya terus lihat apakah ada ghost orb di ruangannya atau enggak ini. Tei, Tei kayaknya harus lebih cepat dari itu ya harusnya ya. Jadi ini bukan Tei. Ya ini kemungkinan Moroi lagi guys. Dua game dikasih Moroi kita ini. Gua ngecit kayaknya ini. Ah ya udah deh kita tes lagi aja. Kita looping lagi aja. Siapa tahu berhasil. Loopingan keduanya. Halo hantu Helen. Ayo dong. Hunting. Hunting gua. Gua butuh teman gua kesepian Helen Helena Gomez Oke okay, hunting nggak kedengeran nih nggak kedengeran ini nah kan emang kenceng dari awal guys ihi 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 ini moroi lagi deh ihi. kita looping sampai dia kenceng nih kita looping sampai dia cepet banget ini Eh, hey, Bu. Nek. Ini Nek. -hi. Hi Ih. Ada ini bener moroi, guys. Kita langsung pergi aja. Kita langsung pergi lagi. Speedrun ini majudolnya bukan bukan No Evidence Cinema Speedrun judulnya. Kasih <guluh> yang lebih menantang dong. Nah, kan benar. <guluh> Dua kali Dikasih moroi lagi kita Oke game ketiga Jangan moroi lagi dong Ayo dong Tama-tama kita nyumput dulu deh Kita jangan looping dulu deh Biar mudah Kita dengerin Jadi kita bisa rule out Dari suara step aja ini Di lantai dua Lumayan cepat Teh enggak sih itu nggak kencengnya tuh ini Revenant juga enggak ini Moroi lagi nih tiga kali dapat Moroi <laughs> Hai tiga kali dapat Moroi kah Moroi lagi kah rekor ini memang benar Moroi lagi jadi ini bukan hantu-hantu pelan ini. Hantu cepet ini. Revenant tapi enggak ya. Jadi hantu. Tapi cuaca cerah sih. Kalau cerah gini biasanya di dalam itu sekitar 15 sampai 20-an. Nah hantu di atas 15 derajat celcius itu pelan. Ya. Enggak secepat itu. Raiju juga enggak akan secepat itu awal-awal. Jadi ini adalah antara T dan Moroi. Tapi ini kalau kata gue ini adalah Moroi. Kita looping lagi aja. Kita lihat kecepatan aslinya top speednya kita lihat. Hey, Aki, Aki, si Aki. Hai. Ya benar nih dalam moro ini. Kita lihat apakah dia lain offside atau enggak ini. Ih, ih, iya ini moroi. Tiga kali kita dapat moroi. <laughs> Hahaha nggak <tis> bisa ngerem dia guys nggak bisa ngerem dia tuh lihat nabrak te nabrak dinding <tis> jadi benar ini adalah moroi tiga kali kita dapat moroi <tis> agak membosankan sih ini tapi nggak apa-apa guys kalau kita dikasih mudah kenapa kita menolak benar nggak <tis> tiga kali dikasih moroi <tis> Uh, tapi bagaimana menurut kalian? Apakah challenge ini sudah atau tidak? Kulis, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, yang belum like, like dulu videonya. Kalau kalian tidak suka juga, nggak apa-apa di dislike. Jangan lupa juga subscribe, yang belum subscribe. Dan apa ya, kalau kalian kesulitan dengan challenge weekly minggu ini, kalian bisa aja langsung join di Discord uh, channel gua Nanti gue bakal tulis di deskripsi deh, uh, si channel, eh, si link ke Discord gue nanti. Mungkin gua bakal bantu, kalau gua ada, kalau gua lagi senggang, gua bakal bantuin weekly kalian. Oke, okay? dan kalau kalian udah beres juga nih sama weeklynya, tulis di kolom komentar. Kalian dapat hantu apa aja, tiga game ini. Semoga aja hantu-hantu muda ya, tidak hantu-hantu sulit. <laughs> Terima kasih telah menonton semuanya. Nama gua Fas melaporkan semuanya. Goodbye, everyone. Yeah.